Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salat wassalam ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang Al-Fakir cintai, yang semoga semuanya oleh Allah selalu dijaga dari segala kejelekan dan dilimpahi segala kebaikan di dunianya dan di akhiratnya. Mari kita meneruskan pembahasan yang ketiga tentang sikap kita ya, sebagai mukmin. Setelah kita mengenal kepada bagaimana sikap kita sebagai mukmin kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka langkah kedua kita harus menentukan sikap kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai utusan Allah. Sikap kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pertama kita harus iman bahwa beliau adalah utusan Allah, dengan kita meyakini kepada sifat-sifat yang wajib adanya di para rasul, dan juga kita harus mengenal kepada sifat-sifat yang mustahil adanya di para rasul, dan kita harus mengenal kepada sifat yang jaiz, yang satu yang adanya di para rasul. Setelah kita mengenal sifat-sifat itu, kita juga harus mengenal kepada hak-hak sebagai utusan Allah. Selain kita wajib mengimani kepada utusan Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah utusan Allah, ya. Juga kita harus mengenal sosok beliau, ya. Mengenal dari sisi namanya, ya. Siapa nama beliau, ya. Mengenal dari sisi nasabnya, bagaimana nasab beliau yang diwajibkan diketahui sampai Sayyidina Adnan leluhur beliau, ya. Dan mengenal keluarga beliau, ini wajib, termasuk sikap mukmin. Istri-istri beliau wajib kita kenali, lalu putra-putri beliau wajib kita kenali, kan? Keluarga beliau, cucu-cucu beliau wajib kita kenali, ya. Lalu di samping itu, bagaimana sikap kita kepada beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, kita harus mengenal juga kepada bagaimana akhlak beliau, bagaimana sunnah-sunnah beliau, ya. Apa yang disabdakan oleh beliau, apa yang diamalkan oleh beliau, bagaimana gerak-gerik beliau, bagaimana sifatan-sifatan beliau, hatta sifatan fisik beliau, dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau, kita sebagai mukmin seyogianya kita harus mengenalnya, ya. Dan kita juga di dalam pengenalan kepada beliau dan keyakinan kepada beliau, harus kita ingat tidak sah pengenalan dan keyakinan kepada beliau tanpa dicampuri dengan rasa hub, mahabbah, cinta yang sempurna, yang di peringkat pertama tuh Allah dan rasulnya tuh. Ini harus ada di peringkat pertama kecintaan kita. Kecintaan kepada yang lainnya semuanya harus ada di bawahnya. Allah dan Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, dalam keyakinan dan kecintaan ini harus di peringkat pertama. Begitu pula tidak sah keimanan kita, kepercayaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW tanpa dicampuri dengan rasa ta'zim, pengagungan yang seta'zim-ta'zimnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berbicara tentang kecintaan kepada beliau, seperti yang telah dibicarakan tentang bagaimana kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan kecintaan kepada beliau ada perbedaan. Apa? Karena kecintaan makhluk kepada makhluk, maka perasaan di dalam kecintaan makhluk kepada makhluk ini berjalan. Kita cinta kepada apapun, kita cinta kepada siapapun, ketika hati kita dilanda cinta, maka segala perasaan yang berhubungan dengan cinta akan hadir. Begitu pula kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya.
Kita insya Allah nanti di episode berikutnya akan membahas tentang bagaimana hub kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan rizki, cinta dan ta'zim, keyakinan yang sempurna dalam hati kita kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.